Pemerintah Kabupaten Ciamis distribusikan vaksin COVID-19 ke Puskesmas Garbijaya Panawangan. Pendistribusian vaksin COVID-19 ke Puskesmas Garbijaya Panawangan dikawal dengan ketat oleh pihak kepolisian hari Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021. Berharap dengan adanya vaksin ini dapat menuntaskan pandemi COVID-19 menurut Kepala Puskesmas Garbijaya Asep Moludin Eskep. Ners saat diwawancara Sergap Rebon. Selanjutnya menurut dia, dari sejumlah 51 orang yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan untuk Puskesmas Garbijaya ada 51 orang, dan vaksinasinya akan dilaksanakan pada tanggal 1 hari Senin bulan Februari tahun 2021. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Asep Maludin, Kepala Puskesmas Garbijaya. Alhamdulillah, saat ini kedatangan vaksin COVID-19 yang berjumlah 51, bersyukur yang pada mudah-mudahan nanti pada hari Senin tanggal 1 Februari bisa diberikan vaksinasi kepada yang terdaftar di Kemenkes. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa terlepas dari penyakit COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pantau diri saya. Dari Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Cucu Samsu mengabarkan.